Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ketua Tata dan Ketua Harian Bruni dan Sekjen Wida. Di sini ada benar saya Bang Fahruji dan ada mana Pak Bung tadi dia itu? Pak Narko. Dia ikut mencetak saya itu karena saya 82 beliau 78. Di sini banyak tokoh-tokoh, ada Mosad, ada Bang Antoni, ada Bang Refi Harun, kemudian ada Dewan Pakar tadi, saya boleh mencobakan Dewan Pakar ya. Bang Rocky berkurang ya soalnya, ikut merapi di Magelang. Ada Bang Esu, Bang Edi, ada Bu Husnul, ada Prof. Nuryadi, ibu-ibu sekalian semuanya yang saya hormati, Bang Marwan, Kutubara, kemudian tokoh dari Jawa Barat tuh yang tidak pernah berhenti mengisi media kita dan banyak bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati yang saya sebutkan satu persatu. Tentu saya katakan sini saya mengajak kita semuanya bersyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Jokowi bisa digantikan. Itu yang sama-sama kita syukur bersama apapun juga itu. Tapi sama-sama kita juga punya perasaan yang luar biasa ketika pidato kenegaraan pertama sampai oleh Bapak Presiden. Semuanya kita merasa sangat luar biasa. Beliau benar-benar menyadari bahwa sebagai seorang presiden itu adalah kepala pemerintahan yang diamanahkan dalam preambel Tuntutan Dasar 45 membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa kepada arah kecerdasan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia. Jadi mengatakan rakyat dan sangat luar biasa. Sehingga kita semuanya timbul optimis. Tapi kemudian begitu kabinet merah putih mulai lagi tergerus lagi. Tapi saya berusaha untuk berpikiran positif. Mengapa itu terjadi? Karena Presiden ke-8 kita ini menerima warisan. Warisannya adalah luar biasa. Selama kurang lebih 10 tahun menambah hutang 15.000 kurang lebih. Warisan kedua dijualnya sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan BBM, bahkan sumber dayanya hilang. Kemudian warisannya APBN 90% itu dari pajak. Jadi ternyata untuk hidup bernegara di negeri ini hanya bertumpang atau rakyat yang menanggung, bisa luar biasa. Kemudian infrastruktur banyak proyek yang mangkrak, bandara, bahkan madu-madu juga banyak mangkrak. Ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Ini adalah warning bagi kita semuanya. Kemudian menonjol lagi ini bahwa
pada tahun 2017 judi online itu hanya sekitar 2 triliun, tetapi 2023 sudah lebih dari 350 triliun. Itu yang main judi itu masyarakat bawah, mereka sudah kekurangan, tidak ada kerjaan, nganggur, bakar uang. Sehingga banyak mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimintai orang dekatnya atau membantu, kemudian minta bantuan, kemudian ada di tempat saya yang bekerja, akhirnya dia cerai karena mengumpulkan duit untuk beli Grab, ternyata suaminya pulang, Grabnya udah jual, hanya untuk judi online. Ini suatu hal yang sangat sangat menjadikan. Ini ketanda-tanda bahwa kemiskinan dan pengangguran. Selama 10 tahun, itu 7 presiden kalau dijumlahkan. Itu korupsinya di zamannya Pak Jokowi jadi presiden, itu 100% lebih. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan yang sedikit lagi, banyak pendiaman oleh pejabat pemerintah tertinggi ini terhadap korupsi-korupsi bawahannya. Yang tanda kutip, bahan untuk penyerahan. Sama-sama kita sudah tahu itu. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, bahwa beras di negeri kita ini harganya 20% lebih tinggi dari harga internasional. Ini warning yang sangat luar biasa. Kemudian pekerja yang kena PHK ada 46.000. Ini berita Kompas 2 September 2014, dari 2024. Tetapi yang terbaru detek pun kena pilot dan kemungkinan 20.000 lagi. Bayangkan. Kemudian selanjutnya inflasi 15 berturut-turut. Inflasi itu masyarakat tidak punya uang sehingga barang-barang harus jual murah, perusahaan rugi. Perusahaan rugi menyebabkan PHK dan seterusnya. Dan 9,89 generasi Z Indonesia menganggur. Kemudian ini yang berbahaya, banyak laksana yang jatuh miskin. Padahal standar untuk melihat negara itu stabil, sejahtera, ya kelas menengahnya kita lihat. Jadi kelas menengah turun jadi miskin dan dia tidak dapat BLT karena datanya masih kelas menengah. Ini saya alami sendiri. Hanya sebagai buruh harian dia pinjam uang ke saya. Pak saya pinjam uang, loh kan kemarin kamu baru mantu. Iya pak, anak saya yang baru mantu pak. Dia beli angsuran rumah dengan harapan dia punya gaji. Ternyata sekarang PHK pak. Itu yang terjadi. Sehingga Bank Dunia mengingatkan bahwa ancaman resesi. Ini adalah kondisi kita sekarang ini yang membuat susah dapat, yang membuat masyarakat sulit karena memang tidak dapat pekerjaan. Ditambah ditekan lagi pajak makin tinggi. Selesai sulit. Ini barisan yang pertama. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menjabat di suatu instansi, baru-baru menjabat, kemudian Bapak berdiri dengan wakil Bapak yang baru juga, Bapak bicara itu memberikan kesempatan, ini wakil saya akan memperkenalkan diri. Tentunya logika berpikirnya, si wakil ini kan bicara sebentar, saya gini-gini, dikembalikan lagi kan? Etikanya begitu kan? Tetapi ada yang sangat tidak beretika. Karena memang kenapa tidak beretika? Karena dia di atas angin. Ketika sang paman menyampaikan, alhamdulillah salah satu sudah bisa selesai batas umur minimal sudah selesai, tinggal batas umur maksimal. Bisa terjadi yang umur maksimal ini tidak bisa maju sebagai presiden. Ingatkan itu kan? Itu berarti sang paman mengancam. Sehingga besoknya, pada saat itu Pak Prabowo
mendeklarasikan di rumahnya tanpa dihadiri oleh wakil. Karena harus menunjukkan bahwa hey paman, keponakanmu akan jadi wakil saya. Itu saya waktu itu di bukan dengan Bang Rafli, saya sampaikan kalau saya jadi Prabowo itu pun akan saya lakukan untuk keselamatan saya. Kalau enggak, enggak jadi. Karena itu maka pada saat deklarasi di istana, bayangkan, Anda bayangkan seorang yang berbalik umurnya, Pak Prabowo 73 dia 37, ya kan? Dengan gagah perkasa bicara seperti ini. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Bayangkan. Kan sangat-sangat tidak beretika. Maka timbul pertanyaan, mengapa kok terjadi kabinet merah putih yang tergemuk terbesar sejak Orde Baru sampai dengan reformasi? Padahal David mengatakan dalam The Cabinet Accommodative Protective bahwa kabinet yang hegemoni yang besar itu hanya bisa berlangsung dalam kondisi yang baik-baik saja. Sedangkan presiden pada saat pidatonya menandakan bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja dengan warisan tadi. Ibaratnya pelangi. Pelangi itu bisa terlihat dengan jelas, enak dilihat kalau tidak ada angin, udaranya sejuk, embun pagi atau sore. Tapi begitu ada angin, pelangi itu akan hilang. Dan ini pasti disadari oleh Pak Prabowo, pasti disadari bahwa kabinet hegemon ini sangat berbahaya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi Ensel dan Gates juga menyatakan bahwa collaborative governance ini adalah bahwa pemerintahan dalam suatu negara sangat kompleks. Saya ulangi, pemerintahan dalam suatu negara sangat kompleks sehingga diperlukan lembaga-lembaga negara untuk bersatu sebagai motor bekerja sama dengan akademisi, ekonomi, para pemuda, semua lapisan masyarakat untuk menentukan kebijakan. Latar belakang inilah mungkin sehingga kemagelan di samping tadi gambar yang satu tadi. Karena apa? Kalau gemuk ini pasti akan terjadi friksi-friksi nanti bisa terjadi perpecahan. Dan friksi itu sudah mulai terlihat. Coba lihat ini. Tuh, lihat cium tangan. Dengan presiden tidak cium tangan, tapi dengan presiden cium tangan. Ini itu tanda-tanda. Seperti yang tadi Bung Luki Gerung sampaikan, friksi-friksi terjadi. Bisa terjadi politbiro nanti dalam organisasi, dalam organisasi. Tetapi memang keharusan, saya pikir timingnya tepat karena perubahan organisasi, orang-orang baru semuanya. Yang kedua, orang-orang menteri-menteri dan lembaga yang lainnya yang di Magelang. Saya lihat beberapa dari Rocky Gerung tadi semangat, ya kan? Karena mereka gembira, baru jadi menteri, bangga. Kemudian situasi ini tidak masih kondusif. Saya pikir untuk bentuk team building sama team work itu diperlukan kesana. Tapi intinya
bahwa satu, Pak Presiden menyatakan bahwa sebagai pejabat harus punya etika, sopan santun, berpolitik pun harus punya etika. Di sini ada yang tidak beretika, maka dibawa ke Magelang untuk belajar beretika. Itu kan, di samping untuk Tempok tadi. Karena ke Magelang dari Presiden Istana mengatakan untuk membuat heroisme, keberanian, bersama-sama, ini yang dilakukan. Jadi saya pikir dengan kemagelan tersebut, walaupun tadi kita agak pesimis yang disampaikan sama Bang Uki tadi ya, tetapi hal ini yang sangat-sangat penting sekali, karena mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa pemerintahan yang sekarang ini menentukan hidup matinya bangsa ini. Mengapa? Ketika tahun 2030 kita bonus demografi dua kali, ya, jumlah bonus demografi kita dua kali dari usia produktif. Seandainya pemerintah ini tidak bisa menyiapkan lapangan kerja, maka beban pemerintah akan menjadi luar biasa. Dan itu kita tidak bisa bangkit. Tidak bisa bangkit. Disinilah dalam diskusi ini saya ingin menyampaikan bahwa kita berpikiran positif untuk mengenalkan budaya bagi siapapun pejabat yang tidak berbudaya, seperti yang saya tanyakan tadi, supaya lebih berbudaya tentunya. Kemudian karena banyak orang, sekat-sekat psikologi itu harus dihilangkan sehingga timbul persatuan sulit. Ya tentunya kita mengharapkan ini pemerintahan ini dengan kabinet yang besar, solid, kemudian profesional nantinya, dan bisa mengatasi segala permasalahan yang sulit dan tidak mudah. Saya pikir pengantarnya ini aja, tidak ada yang lainnya mau saya sampaikan sama Bu Rocky tadi. Apalagi sebenarnya dia membakar, tidak usah undang-undang kami semuanya, kalau kita ini sudah lengkap semuanya supaya. Iya kan? Jadi saya hanya ingin titip pesan saja bagi yang bisa menyampaikan kepada pemerintahan, bahwa saya kalau berjalan-jalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu lihat di sawah ada bangunan, ada pabrik, ada gudang, saya khawatir kita membuat food estate di luar, menebang hutan, tetapi sawah yang sudah jadi, yang sudah ada irigasinya, yang sudah terbukti, justru tidak dilarang untuk dihilangkan. Tidak dilarang untuk dihilangkan. Seharusnya pemerintah menetapkan lahan abadi, sehingga lahan itu tidak boleh berubah apa-apa juga. Kalau berubah, kena pidana. Karena kalau ini tidak dilakukan, hutan kita akan mundur dengan alasan itu. Dan belum tentu hutan-hutan yang dibuat sawah itu bisa produktif. Seperti di Maroke, mudah-mudahan yang buat di sana paham. Di Maroke itu kalau nggak salah pasang turut airnya itu sampai 4 meter, bahkan lebih. Dan datar dari, tidak ada gunung di Maroke itu. Sehingga kalau surut, pasang surut itu airnya bagus. Tapi begitu pasang, sungainya itu air. Kemudian, kalau musim kemarau dia kena data dari Australia, itu bisa 4 bulan, 5 bulan, datanya pecah-pecah. Yang saya tanya, kalau ada 1 juta sawah, airnya dari mana? Mudah-mudahan dipikirkan, sehingga belum lagi kalau kita bicara masalah tingkat keasaman. Jadi, saya mau sampaikan, sangat disayangkan apabila kita membuat jutaan hektar di luar, tetapi yang sudah siap dengan irigasinya, kita biarkan. Sama saja di Sumatera itu sebenarnya cadangan oleh Belanda untuk sawah, tapi digunakan sawit, ya luar biasa, mudah sekali. Saya pikir kondisi sekarang ini sangat mengkhawatirkan, karena orang yang tidak sampai 10% itu semakin hari semakin kaya,
rakyatnya semakin hari semakin miskin. Kemudian tahun depan ada iuran, ada pajak dengan tambahan lagi, kemudian subsidi dihilangkan dan lain sebagainya yang makin berat lagi. Dalam kesempatan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk mendukung pemerintahan yang ada ini sambil kita mengamati apakah benar. Kalau tidak, kita sebagai warga negara yang punya kedaulatan, ya kita sampaikan. Saya mengajak kita semuanya ini mendukung dengan cara satu, kita tekan KPK dan pemerintah untuk benar-benar jangan tebang pilih untuk memberantas korupsi. Yang sudah ada di KPK yang waktu itu takut, sekarang kita tuntut lagi untuk diperiksa, ditegaskan lagi karena ini perintah presiden. Kemudian kalau ada rakyat yang berbicara, rakyat adalah tuan di negeri ini, dan presiden mengatakan dia harus merdeka, kita tuntut supaya benar-benar merdeka. Sama-sama kita bergandengan tangan, karena ini adalah peluang yang diberikan oleh seorang presiden dalam pidato yang pertama didengar oleh dalam negeri maupun negara-negara negeri untuk memberantas korupsi dan untuk memberikan kemerdekaan sesungguhnya bagi rakyat yang belum merdeka. Saya pikir ini, terima kasih Manta atas waktu yang diberikan. Saya tidak bisa lama-lama karena saya juga harus ada acara. Saya pikir ini aja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gatot Nurmantio. Kini puncak acara hari ini, dialog dan diskusi kebangsaan Forum Tanah Air. Kami persilakan kepada para narasumber atau panelis untuk menempati kursi yang telah disediakan di atas panggung.